lagi pak. Terus ini nggak pakai spion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim NT di Lantas Polda Jawa Tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan hukum di Satlantas Polres Brebes dan sosialisasi terhadap pengguna jalan dan pelanggar lalu lintas dengan menggunakan sistem elektron dan evaluasi terhadap kendala yang dialami oleh Satlantas Polres Brebes terutama terkait unit Jakum dan unit Hilang. Sosialisasi ini pernah dilakukan di bulan September. Kami lakukan sosialisasi lagi karena dalam waktu dekat akan di-launching drone menjelang operasi lilin. Dalam 2 menit drone ini mengudara, didapatkan sekitar 20 pelanggar, utamanya didapat tidak menggunakan helm dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Itu kalau itu sudah diterapkan Pak ya, dengan pelanggaran, dengan model tilang seperti itu, nantinya sangat efektif tidak Pak? Ya, sangat efektif karena di dalam penggunaan etle sendiri ini nanti jadi masyarakat tidak perlu berinteraksi langsung ketika seperti penilangan manual ya, penilangan stasioner. Jadi ini kami lakukan hunting menggunakan elektron. Nah, itu tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan penegakan hukum tetap berlangsung. Polda Jateng. Untuk etle drone masih diterapkan oleh Ditlantas sendiri ya. Sedangkan untuk unitnya sudah tersedia 6, masih menunggu petunjuk lebih lanjut untuk di Polres mana saja.